Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di Base Camp Cikuray Piyakere Jamaat. Selain kami menjelaskan jalur ya, jalur kami, ini nomor kontak kami ya, Pak Sobar dengan rekan-rekan di sini ada. Ini base camp kami, dari sini jalan yang bagus cuma 300 meter ya. Ke sini menuju pos 1, kami sedia di sini untuk istirahat dan untuk makan-makan di sini, warung kecil-kecilan ada ya. Terus sumber air di sini ada di pos 2 ya, di belakang warung lokal ada. Terus areal camp di sini di pos 4 juga luas ya, kurang lebih sekitar 30 tenda masuk. Pos 5 juga sama masuk, pos 6 juga sama, sekitar 100 tenda di sini masuk kami ya. Terus area camp paling utama di atas persimpangan jalur kami dan pemancar di atasnya di pos 7. Ini kami menyediakan area camp pos 9 dan 8 di sini, kurang lebih untuk kuota 3000 masuk ya. 3000 masuk lah di sini, tapi hati-hati ya di arah turun, soalnya di sini ada persimpangan. Dari pos 7 sini ada turun arah Cigedug atau Cianjuang, ataupun juga ada Batu Susun arah kiri. Terus ke bawahnya juga, yaitu jalur kami itu pihak kiri jongot di sini di bawah pos 7. Kalau berurus arah pemancar ya. Jadi adik-adik di sini yang mau naik Cikuray, hati-hati di arah turun ya. Tapi kami udah sedia di sini di plang arah turun pihak pemancar dan arah turun pihak kiri jongot itu, bro. Terus selain itu kami di sini menyediakan buat oleh-oleh ya. Buat oleh-oleh teman-teman yang suka naik Cikuray, kami di sini menyediakan cangkir. Cangkir ya, cangkir ciri khas Cikuray ini, ciri khas Cikuray. Sesuai permintaan, mau logo Cikuray seperti ini juga bisa, dan mau logo seperti ini pun juga kami ada. Sesuai permintaan saudara-saudara yang mau naik Cikuray, mau ngambil oleh-oleh, kami sedia ya. Terus mau polos kayak gini, yang belum dikasih logo apa-apa, atau polos-polos murni ini, terbuat dari bambu. Terbuat dari bambu, ini dililit pakai rotan ya, rotan lokal. Jadi kalau kena matahari ini jangan khawatir ya, nggak bakalan pecah. Mau pakai air hangat, mau pakai air dingin, apalagi mau bikin kopi teh manis, kami sedia ya. Terus logo sesuai permintaan ya. Ada logo Cikuray seperti ini, ada pun bentuk seperti ini, foto-foto kayak gini. Sesuai permintaan kami, 24 jam melayani Anda yang akan naik Cikuray atau mau oleh-oleh dari kami, dari Cikuray pihak gereja kami sedia. Terus ada pun juga ini belum dipromosikan ya. Ini teko poci, ini kurang lebih masuknya 1 liter lebih ya. 1 liter lebih ini masih polos. Mau dikasih logo apapun juga kami siap. Siap, jangan khawatir, sesuai permintaan. Jadi kalau Anda pengen mesan seperti ini, tinggal kirim logonya seperti apa, kami bisa bikin ya. Anak-anak kami dan rekan-rekan kami di sini sedia buat oleh-oleh ciri khas Cikuray. Ataupun mau logo seperti yang ada di sini. Di sini ada logo beberapa komunitas di sini disediain. Tinggal Anda kirim logonya ada aja ke WA kami ya, ke HP saya, bisa kami bikin sesuai permintaan. Di sini banyak tuh kan, logo apapun tuh di sini banyak, tinggal WA saya aja ya. Mau logo seperti atau apa, atau mau nama siapa, kami siap bikin sesuai permintaan dan harga kompromi. Cek di WA kami. Terima kasih.